SMA Negeri 7. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat dipertemukan kembali dengan wajahnya kayaknya berseri-seri, ada apa ini? Senyum-senyum sendiri gitu. Apa mungkin masnya yang datang terlalu aneh gitu ya, bawa-bawa apa gitu, rekam-rekam gitu. Ya nanti ta'aruf. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan pada belum kenal nih. Apa ada yang udah kenal? Angkat tangan. Oh alhamdulillah belum. Berarti tak kenal maka tak sayang. Belum kenal udah sayang. Ta'aruf. Ta'aruf itu artinya perkenalan, biar saling kenal. Kalau udah ta'aruf, ya nanti udah kenal begitu ya. Ya jelas. Kita lanjutkan. Nama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, boleh dipanggil Salman. Kalau Pak Guru Bu Guru, saya alumni sini 2016. Pak Guru Bu Guru biasanya manggil saya Salman karena nama depan. Terus jangan dipanggil Al, nanti almarhum gitu takutnya. Jangan, masih hidup ini, jangan. Terus biasanya Faris gitu panggilan nama orang-orang di sekitar saya. Masnya, kamu boleh duduk, nggak harus berdiri terus. Hah? Oh, nanti kan bisa dilihat gini. Gitu. Kasihan aku, nanti kamu capek gimana kan puasa. Lah dari tadi berdiri aku ya gimana gitu mikirnya. Kasihan nanti, malah saya zolim nanti malah kena dosa saya. Lah iya. Ya. Boleh jujur ya, masa-masa SMA itu banyak yang bilang masa yang paling indah gitu. Kalian sepakat apa enggak kira-kira? Setuju ya? Soalnya dibanding TK, SD, kalian TK masih ingusan gitu ya. Dan lain sebagainya, lari-lari, mudah nangis gitu. Kalau dibully dilemparin makanan sama temennya gitu, nangis gitu. Wajar, SD hampir mirip-mirip tapi masih terlalu kanak-kanak. SMP masih terlalu labil. Dan SMA ini adalah masa-masa yang menurut orang-orang bilang dan pendapat paling banyak, kayak nggak disurvey sih, tapi memang udah terjadi secara fakta bahwasanya SMA itu banyak yang bilang masa yang paling indah gitu. Tapi itu indahnya masa SMA, indah atau tidak, itu tergantung teman-teman menyikapinya kayak gitu. Di sini kayak dalam Islam ya. Di dalam Islam itu kalau nggak secara keseluruhan masuk dalam Islam, maka dia nggak akan tahu indahnya Islam, begitu. Dalam surat Al-Baqarah 208, mungkin yang buka Al-Quran bisa dibuka, boleh dicatat dan lain sebagainya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Di sini ada seruan buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini seruan khusus gitu. Kalau kita dipanggil itu, dipanggil secara khusus oleh Allah, kalau bisa itu kayak kalian ketika siap gerak begitu loh ya. Jadi seperti itu. Karena Allah itu seruannya banyak. Ada yang ya ayuhan nas. Han nas itu untuk seluruh manusia. Entah itu Islam enggak, semuanya diseru. Lah yang ini khusus. Ya ayuhaladina amanu, wahai orang-orang beriman, utkulu, masuklah kamu fis silmi ke dalam Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jadi keseluruhan itu ya semuanya, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh KTP-nya aja, nggak boleh, istilahnya kan ada orang Islam yang sholat aja cuma ketika Idul Fitri. Ada yang lebih maju satu level, sholatnya Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang maju satu level lagi, sholatnya Idul Fitri, Idul Adha, sama sholat Jumat. Cuman itu aja gitu. Kan orang Islam kan harusnya sholatnya wajib. Tadi kan sempat Pak Guru curhat gitu, Mas ini akhlak moralnya anak-anak generasi sekarang nurun banget nih Mas, gak kayak generasimu dahulu gitu. Ya memang generasi saya dulu ya, dikit-dikit sholat duha gitu.
Dan sholat wajibnya apalagi yang sunnah dikerjakan, apalagi sholat wajibnya penuh masjid itu. Karena dulu masjidnya kecil, nggak sebesar itu. Kalian harus sebesar itu lebih bersyukur dong, gitu. Harus lebih rajin lagi. Kalau dulu dikit-dikit sholat duha, alasannya kenapa tahu nggak teman-teman semua? Karena kita ini pelajaran nggak paham, gitu. Jadi di sini tahu pernah nggak ngalamin pelajaran apalah yang sulit, fisika atau kimia gitu, nggak paham pernah nggak? Dalam hati kan ada perasaan sedih kan, iya kan? Bener nggak? Ada pengen, jadinya pengen mudeng sih gitu, tapi kok nggak mudeng-mudeng gitu. Sama, saya juga sering banget kayak gitu. Makanya kita itu larinya kemana? Larinya ke Allah gitu, karena Allah lah yang memberi pertolongan begitu. Sholat duha lah dan lain sebagainya. Pernah, kita itu pernah sekelas, nggak hanya sekelas sih. Itu karena saking nggak mudengnya, suatu pelajaran itu ujian nasional yang masih tryoutnya itu dapat nilai 2. Bayangkan coba. Pas bayangkan coba, apa itu? Nggak tahu ya. Mungkin ada pengumuman. Nah begitu, jadi ternyata alasan sholat duha kita itu simple. Kita cuma butuh ketenangan hati. Kita cuma butuh minta tolong pada Allah. Pahamkanlah begitu, kita berdoa. Begitu. Jadi teman-teman di sini mungkin yang pengen berpikir gitu. Kembali ke ayat tadi bahwasanya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Secara keseluruhan. Biar tahu indahnya Islam. Dan di kelanjutan ayat tersebut, wala tattabi'u, jangan kamu ikuti, wala tattabi'u khutuwa, langkah-langkah, wala tattabi'u khutuwati syaiton, langkah-langkah syaiton, innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagimu. Nah jadi kalau teman-teman berantem sama temannya sendiri itu salah musuh, karena dalam ayat ini jelas sekali. Terus para pendusta agama yang viral, dosen mana, banyak dosen-dosen yang pendusta agama gitu. Bilangnya itu gini, bahwasanya Islam itu musuhnya Kristen gitu. Mereka mengadu domba, padahal enggak, Islam itu enggak punya musuh, musuhnya cuma setan gitu. Dan setan pun enggak terlihat begitu loh. Jadi orang-orang itu sering mengadu domba atau berbuat namimah gitu. Dan perbuatan namimah itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslinya orang-orang Indonesia itu baik-baik, meskipun masyarakatnya majemuk ya. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, lain sebagainya. Sebenarnya rukun, sebenarnya baik. Cuman ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mempermasalahkan perbedaan. Padahal perbedaan itu tidak pernah menjadi sebuah masalah. Yang masalah itu ialah yang istilahnya membuat perbedaan itu menjadi sebuah masalah begitu. Yang mempermasalahkan. Aslinya perbedaan itu indah gitu. Pelangi kalau warnanya hijau doang kan gak terlalu indah begitu. Mungkin ada yang suka, aku suka kuning kok hijau ya gitu. Nah pelangi itu berwarna-warni indah gitu. Islam itu juga sama, menghargai perbedaan sedemikian hingga gitu. Musuhnya pun gak ada, musuhnya Islam itu cuman tadi, syaitan. Dan kalau disebutkan dalam Al-Quran misalnya, ada kaum Yahudi, kaum Nasrani, itu kalau gak memerangi kita, istilahnya kita beriman boleh, kita diberi, masih bisa makan, masih bisa minum, kita nggak boleh istilahnya menganggap mereka musuh gitu. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi, ya teman, ya sahabat begitu. Kalau mereka nggak memerangi kita, nggak merusak iman kita, nggak maksa-maksa kita harus jadi Nasrani, nggak maksa-maksa kita harus jadi Yahudi, kita wajib hormat begitu. Respect kalau bahasa Inggrisnya. Nah jadi sini jelas sekali ya. Jadi kembali ke ayat tadi, kalau kita pengen tahu indahnya Islam masuk secara keseluruhan. Nah di sini pengen tahu indahnya SMA kayak apa itu, jangan kayak kupu-kupu kuliah pulang. Kalau di sini sekolah pulang, jangan kayak gitu. Kan banyak organisasi tuh. Ada yang namanya Karisma, ada yang namanya Rohis. Kalau Pramuka namanya apa di sini? Ambalan dan lain sebagainya. Dulu saya maniak gitu ya. Maniak itu apa? Suka banget ngikutin semuanya sampai enggak bisa bagi waktu. Tapi saya udah tahu akhirnya. Suara apa tadi? Akhirnya hanya beberapa yang saya tekuni, tapi pernah merasakan ikut semua, jadinya tahu indahnya. Di Pramuka pernah napak tilas begitu ya. Perjalanan dari mana ya? Namanya Juma Polo apa Juma Tono gitu, sampai Matese sekitar 30 km jalan kaki begitu. Itu indah banget ternyata. Di situ ketemu beberapa sekolah, ketemu istilahnya teman-teman sama satu tim itu solid banget. Kalau ada yang nggak kuat dibantu, ada yang pengen kelaparan dikasih makan gitu, maksudnya ada yang bawa bekal gitu. Keren banget, di situ tahu indahnya. Oh SMA keren ya ternyata begini. Dan ukhuwahnya atau di sini beneran, ini kalian satu kelas ini beneran teman-temanan apa enggak gitu? Maksudnya kalian itu benar-benar merasa di sini sebagai satu jamaah, satu koloni atau enggak gitu?
Nah itu tergantung kalian juga. Kalau kalian merasa ini satu jamaah, satu koloni, ya maka kalian akan solid, akan bagus, akan enak begitu, akan peduli. Jangan nilai orang, don't judge a book by the cover. Mungkin memang ada yang kelihatan beling lah, nakal lah begitu. Siapa tahu hati-hatinya bidadari begitu ya. Hatinya keren begitu. Boleh jadi. Jadi jangan judge a book by the cover. Nah terus misalnya di sini ada yang misalnya kelihatan alim banget gitu ya. Belum tentu juga dia istilahnya paling baik di mata Allah. Belum tentu. Karena ya. Ya jadi di sini istilahnya semua itu dijaga. Kalian itu harus cintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Asalkan dikasih koridor di sini, enggak boleh laki-laki sama perempuan, enggak boleh. Jadi perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Solidnya begitu maksudnya. Kalau nanti kalian solidnya si A dan si B, laki-laki dan perempuan, nanti bahaya begitu. Rusak. Ini bukan bermaksud ngajarin suka sesama jenis, bukan begitu. Ini menjaga karena Islam mengajarinya begitu. Solid boleh mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, tapi dalam koridor tadi syar'i itu. Kalau perempuan ya sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Dan di dalam Islam suka sesama jenis atau LGBT itu malah ngeri banget, dilarang. Bahkan itu udah terjadi di zamannya kaum Nabi Lut gitu. Dan itu diazab oleh Allah. Dan peninggalannya masih ada sampai sekarang. Orang-orang yang lagi berhubungan LGBT membatu di kota mana ya? Kalau nggak salah kota Pompei atau apa gitu. Itu di visit. Maksudnya dikunjungi beberapa orang wisata mancanegara begitu. Jadi ada patung-patung masih berhubungan sesama jenis gitu, membatu gitu, bayangkan. Karena Allah tidak ridho kayak gitu. Karena itu menyalahi fitrah, fitrahnya manusia, laki-laki suka sama perempuan begitu. Di sini suka kan? Suka enggak? Ya suka lah. Kalau suka normal, alhamdulillah. Perempuan suka sama laki-laki? Ada kan? Ya enggak ada, harus semua gitu. Semua harus gitu. Jadi di sini seperti itu. Nge-freeze nggak mas? Oke, masih bagus. Soalnya tadi beberapa masjid dan kelas sebelumnya, kan tadi di masjid digabung jadi satu, kebetulan saya yang diamanai. Nge-freeze, jadi nggak terekam sama sekali. Ya nggak apa-apa. Nah kebetulan saya malah belum perasaan belum perkenalan ya. Udah, tapi belum perkenalan pekerjaan saya. Nah pekerjaan saya sebagai content creator. Jadi, kok tepuk tangan? Masuk, oh kalian suka? Kan jangan-jangan juga konten kreator. Mungkin, enggak apa-apa. Jadi sekedar sedikit cerita pekerjaan ya, biar motivasi adik-adik semua. Nah di sini jujur apa enggak, kalian ini kalau sekolah, lulus, setelah itu kira-kira masih bingung enggak kalau cari kerja atau jadi apa begitu? Masih? Apa udah jelas? Yang udah jelas angkat tangan. Ternyata enggak jelas semua. Ya jadi begitu. Ya begitu teman-teman. Di sini saya pengen cuma ngasih tahu aja biar jadi motivasi. Adik-adik semua, kok adik-adik? Teman-teman aja ya. Kalau adik-adik nanti kayak adik-adik TPA gitu tepuk-tepuk. Jangan, teman-teman. Teman-teman semua, jadi di sini saya sebagai konten kreator, editor dan penulis dan lain sebagainya. Pokoknya alhamdulillah saya sejak SMA juga diamanai terus di bidang teknologi dan sampai sekarang. Dan saya pun enggak kuliah, bukannya saya enggak pengin, cuman karena pas waktunya bisa kuliah saya nggak sempet gitu, maksudnya terlalu apa dengan apa gitu, nggak usah saya ceritakan. Yang jelas pekerjaan saya itu dan keahlian di bidang teknologi zaman sekarang, dan tidak hanya zaman sekarang, zamannya semakin ke depan nanti akan semakin dicari, akan semakin dibutuhkan. Tahu nggak tangan saya sekurus ini begitu ya, ini karena saya terlalu dikejar-kejar oleh pekerjaan. Jadi saya nggak pernah nyari kerja, jujur aja. Pekerjaan itu datang terus sampai saya kadang-kadang itu nolak-nolak begitu. Dan terkadang pun juga membutuhkan rekan-rekan editor, rekan-rekan apa gitu. Nah jadi apakah mungkin gitu orang sekolah punya penghasilan gitu? Mungkin apa tidak? Mungkin kalau zaman sekarang mungkin. Ada teman saya seorang masih sekolah gitu, ada yang mahasiswa ada yang SMA, itu udah punya marketplace sendiri gitu. Bukan marketplace sendiri ya, maksudnya toko di marketplace sendiri gitu. Marketplace itu apa mas? Ya kayak Shopee, kayak Tokopedia dan lain sebagainya. Zaman sekarang hal itu sedang booming-boomingnya. Maksudnya sedang jalan-jalannya. Dan itu gak ngaruh, entah pandemi entah apa, jalan terus toko itu. Nah kayak gitu. Jadi sekarang bagi teman-teman yang tertarik di bidang teknologi, silahkan, hal itu bagus gitu. Tapi tetap ingat koridor gitu. Misalnya konten, dari konten itu dapat menghasilkan duit gitu. Kalau saya juga punya YouTube, punya TikTok dan lain sebagainya. Kayak gitu.
Dan itu memang bisa menghasilkan duit, tapi ada ujian terberat begitu ya. Ujian terberat itu ketika kalian ngonten itu iman dan takwa kalian dipertanyakan begitu. Maksudnya kalau kalian tahu itu, kalian kuat enggak begitu. Kalau ngonten nonton yang nonton banyak dapat duit. Misalnya ada orang yang tidak beriman dan bertakwa. Ya udah share di situ video-video yang misalnya orang yang seksi terus orang yang apa gitu. Pasti banyak yang nonton gitu. Misalnya kekerasan gitu. Banyak yang nonton juga. Tapi di dalam Islam enggak boleh kayak gitu. Nanti rezekinya enggak berkah. Jadi di dalam Islam itu kita enggak mencari materialistis begitu. Materialistis itu hanyalah nilai tukar gitu. Sedangkan orientasi kita itu akhirat gitu. Keberkahannya. Jadi banyak atau sedikit yang penting berkah. Pekerjaan apapun enggak harus keren gitu ya. Mencari rumput pun itu bagus, yang penting berkah. Tukang bersih-bersih, tukang sapu, yang seperti apapun, yang penting berkah begitu. Semua pekerjaan dalam Islam mulia gitu. Yang penting berkahnya. Enggak nilai dari banyak sedikitnya. Soalnya kalau berkah otomatis akan cukup, enggak mungkin enggak cukup gitu. Dan ketika berkah, misalnya ini ya, bapak-bapak ada nyari nafkah buat keluarganya. Karena nafkahnya mencarinya dengan cara yang halal, diberikan keluarga, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anaknya berprestasi, membanggakan orang tua. Beda lagi ketika mencari rezeki dengan cara yang halam, haram gitu ya. Halam, dicampur jadi satu, halal haram. Haram gitu ya, kepleset tadi, maaf. Jadi, dengan cara yang haram otomatis nanti gak berkah. Ketika diberikan di keluarganya, anak-anaknya jadi bandel, dilabrak orang tua lain begitu, kena masalah terus, bisa jadi karena rezeki nggak berkah. Nah jadi di sini saya ajarkan bukan mengajarkan sih, kurang efisien gitu. Maksudnya sharing aja gitu. Kalau mengajarkan nanti saya kelihatan kayak berilmu, padahal ya belum terlalu gitu. Nah jadi seperti itu, cuma sharing aja. Jadi dalam Islam cuma yang dicari itu tidak hanya materialistisnya, karena itu hanyalah nilai tukar. Sedangkan yang kita cari itu nilai hidup. Nilai hidup itu apa? Ketika hubungan kita dengan sang pencipta sama hubungan kita dengan sesama manusia itu baik, maka itulah nilai hidup. Kita akan merasa hidup, kita akan semangat hidup, dan kita akan terus hidup meskipun kita udah gak hidup gitu. Gimana? Memahaminya mudah apa enggak? Ya. Jadi seperti itu. Cuma materialistis itu hanya nilai tukar, duit itu hanya nilai tukar kayak gitu. Tapi hubungan kita kepada Allah dan sesama manusia itu adalah nilai hidup. Dengan tetangga baik, dengan teman-teman baik, dengan keluarga kerabat baik, maka kita akan semangat hidup. Kalau punya banyak harta, punya jabatan tinggi, punya kekuasaan, tapi sama tetangga nggak baik gitu, bayangkan coba. Sama teman nggak baik, sama kerabat nggak baik, apalagi sama sang pencipta nggak baik, maka dia tidak akan menemui arti hidup gitu. Dia akan pusing nyari harta terus, pengen kaya terus, kok nggak puas gitu. Makanya orang korupsi udah banyak, gajinya udah banyak, masih korupsi, korupsi, dan korupsi terus. Itulah tidak ada nilai hidup. Dalam surat At-Talaq ya, nanti boleh dicatat atau boleh dibuka yang baca Quran. At-Talaq itu surat At-Talaq gitu aja. Ayatnya ayat 2 dan 3. Ayat 2-nya itu di akhirnya saja karena ini panjang banget. Surat At-Talaq itu banyak panjangnya karena soal talak gitu ya. Soal talak, soal cerai gitu. Tapi di sini saya ngambil poin di akhirnya, ayat 2-nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus di ayat 3-nya di awal, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar gitu. Jadi di sini yang punya masalah apapun, di sini kalau saya tanya ya, di sini yang punya masalah angkat tangan begitu. Insya Allah nanti bakal angkat tangan semua, karena nggak mungkin kita nggak punya masalah begitu. Semua orang punya problem. Di sekolah ada problem, di rumah ada problem, di lingkungan masyarakat ada problem. Dan problem itu kalau nggak kita selesaikan, ngumpul jadi satu begitu. Kita coba buat teori perumpamaan. Tangan kalian ngangkat bolpen aja sih ya, belum nge-freeze ya kan masih? Masih gerak ya? Oke, alhamdulillah. Kita praktekan. Coba tangan kalian angkat bolpen atau buku bebas. Seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke ya. Oke, sip. Sekarang jangan ditaruh dulu. Ini materinya soalnya ditahan. Sekarang ditahan. 30 detik aja. 5 detik dulu deh, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan dulu ya, tahan. Coba tambah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah berat apa enggak? Setengah jam berani? Enggak ya, oke, diletakkan. Sama teman-teman, itu teorinya.
sebentar, coba senyap sebentar. 1, 2, 3, senyap. Oke, jangan ngomong sendiri dulu. Jadi itu teorinya. Semua masalah, semua problem, kalau kita nggak segera selesaikan, makin lama makin berat, makin berat. Tugas, nah tugas nih ya. Kalian ada tugas, nggak segera dikerjakan, lama-lama numpuk, tambah berat. Ini logis ya. Jadi saya suka main logika nih, nggak. Tapi saya bukan orang filsafat ya, cuma suka main logika aja. Jadi begitu, sama. Semua orang punya problem. Di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya wa mayyatakilaha ya jaalahu makroja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar, begitu. Ya jadi jalan keluar itu buat kita semua loh. Apakah kita nggak percaya begitu? Jadi solusinya apa? Jalan keluar itu takwa. Apa arti takwa itu? Takwa itu ialah menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan semua perintahnya. Itulah takwa. Takwa itu kehati-hatian. Ibarat kita ada jalan berduri. Tahu jalan berduri ya? Kira-kira apa yang kamu lakukan begitu? Nah, dalam riwayat itu jawabannya ya menghindari durinya, melompat dan lain sebagainya, atau menyingkirkan durinya. Sama, takwa itu juga demikian. Di dalam kita hidup pasti menemui jalan-jalan yang gak benar. Misalnya kita bisa punya barang dengan cara beli, tapi ada juga cara nyolong. Nah begitu loh, kita setiap saat dipertemukan dengan dua kubu yang selalu bertarung dalam hati kita. Kubu kebaikan dan kubu kejahatan. Kejahatan itu otomatis dari siapa sih? Dari setan, musuh yang nyata tadi. Innahu lakum aduwwun mubin tadi. Musuh yang nyata begitu. Sedangkan unsur kebaikan itu dari mana? Dari ruh. Ruh itu datangnya dari Allah, bersifat suci. Adanya di mana? Di hati kita masing-masing. Dan di hati itu tercampur unsur yang berasal dari ikhtiar manusia yang bersifat fujur begitu. Jadi setiap detik, setiap menitnya kita itu perang dalam hati kita antara kebaikan dan keburukan. Ada jalan yang enggak benar, ada dua jalan di dalam ayat Al-Qur'an itu. Ada jalan yang takwa dan jalan yang fasik gitu, ada jalan yang rusak dan lain sebagainya. Jalan kekafiran, ada jalan yang iman begitu. Semuanya demikian. Nah jadi dalam hidup itu seperti itu. Ketika kita diuji, kita larinya otomatis harusnya ke Allah. Larinya ke sumber petunjuk agama, apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah, terus agama Islam, orang-orang kafir pun mengakui. Kalian tahu artis-artis Hollywood gitu ya, artis-artis pemain film Marvel dan lain sebagainya, film-film action box office begitu. Mereka sering banget, gak hanya sekali loh ya, bilang di sosial media Islam is the answer gitu. Jadi Islam itu adalah jawaban gitu. Kalau kita ada masalah, dilarikan ke Islam, jadi solusi begitu. Itu keren banget. Dan itu orang kafir aja mengakui, masa kita yang Islam masa malah gak tahu atau gak mengakui begitu. Jadi ternyata Islam itu jadi jawaban dari semua hal gitu. Nah di dalam ayat selanjutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah keren banget, ketika kalian semua dan saya sudah berusaha bertakwa, hidup kita akan dipenuhi solusi. Ini janji Allah yang pertama. Terus yang kedua, rezeki kita akan disampaikan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita pas butuh, perasaan gak jual apa-apa, kok ada yang beli gitu. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Ini dijual gak mas begitu? Ada, sering banget orang-orang ngalamin kayak gitu. Jadi dalam surat Muhammad ayat 7, intansurullaha yansurkum mayusabit akodamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah... I'm sorry Mr. Ferris, you have unread messages. Oke, okay. Ya pin handphone saya sering ngomong sendiri kayak gitu. I'm sorry Mr. Ferris, gitu. You have unread message, gitu. Google Assistant. Nah jadi ini gak hanya pas ini ya, pas saya buat rekaman video YouTube sering banget ngomong sendiri HP-nya. Ternyata belum saya silent. Sampai lupa tadi ayatnya sampai mana. Oh iya tadi, yang intan surullaha yansurkum mayusabit agadamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Jadi bukan kedudukannya, meneguhkan pendiriannya. Jadi barang siapa menolong agama Allah, sekiranya Allah itu perlu pertolongan apa enggak sih aslinya gitu? Aslinya tidak perlu. Ketika semua manusia di muka bumi ini kafir, enggak sholat dan lain sebagainya, kira-kira Allah rugi atau enggak? Enggak gitu, bagus siapanya. Jadinya sebenarnya yang butuh itu siapa gitu? Yang butuh sholat itu siapa? Nah kayak gitu, tadi ada yang lari-lari. Saya harap bukan dari kelas ini ya. Bukan, alhamdulillah. Jadi sholat kok yang butuh. Oke, seperti itu. Nah jadi saya pengen ngasih break sebentar. Silahkan nanti buat
pertanyaan bebas, karena saya pengen membuktikan praktek gitu. Islam itu the answer tadi. Islam itu menjawab segala problematika. Di sini silahkan nanti buat pertanyaan, buat apa kepo-kepo sesuatu misalnya tentang suatu hal, insya Allah kita akan jawab dengan Islam gitu, dengan agama, dengan Al-Quran atau dengan sunnah, dengan hadis begitu. Apakah nge-freeze? Oh, di stop. Nge-freeze-nya udah lama apa ada baru aja? Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita... Wah. Tumben. Ya gak apa-apa, kita mumpung seperti ini, kita break dulu. Kalian silakan buat pertanyaan dan lain sebagainya. Sekalian saya istirahat gitu. Jangan ngomong terus. I'm sorry, Mr. Ferris. You have unread messages. Yang mana tadi? Kok gak masuk ya? Kok gak masuk ya videonya?